Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Biasa bunda ketemu lagi ya, masih di dapur keramat. Bunda, hari ini aku mau masak nasi liwet yang pastinya enak banget, gampang buatnya. Pakai magicom bunda, kayak gini nih ya. Gimana cara bikinnya ya? Gampang bunda, langsung aja ya ikut aku. Bahannya ini ada beras ini aku pakainya setengah liter aja. Ini udah dicuci ya bun, udah bersih ya. Nah ini untuk bumbunya bunda, ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah cabe merah, ini 1 ruas atau batang ya, 1 batang serai. Ini udah aku geprek ya bun. Terus ada daun salam ya bunda, ini aku pakainya cukup banyak ya, pakai 5 lembaran. Nah, terus ada minyak, ini aku pakai secukupnya bunda. Ada air juga, garam, dan kaldu bubuk biasa ya bun, nanti aku pakai secukupnya. Ya bunda, langsung aja ya. Langsung aja bunda ya, kita iris ya. Ini bawang merahnya aku iris dulu ya bun. Ribet bunda bikinnya ya. Iris aja. Thank you.
ya Bun, bawang sama cabenya dimasukin ke nasinya ya. Dan salamnya ya Bunda. Ini udah aku cuci semua ya Bun. Nah, terus selainnya ya Bun, bentar ya, diaduk dulu. Tambah kaldu bubuk ya Bunda, 1 sendok teh. Sama garam 1 sendok teh juga. Kasih minyak ya Bun. Aku pakai 3 sendok makan Bun. Pakai 3 sendok makan ya. Aduk ya Bunda sampai rata ya, sampai garamnya enggak ngumpal-ngumpal ya. Biar merata. Kita lihat airnya dulu ya. Aku tambahin dikit lagi ya Bun airnya ya, sebentar ya aku ambil air dulu. Aku tambahin airnya ya 100 ml lagi. Sebentar ya, diaduk dulu. Ini berasnya aku pakai 1/2 liter ya Bun, sama airnya berarti jadi 600 ml. Tadi yang pertama 500, jadi kita tambah 100 ya Bun. Aku icip dulu ya garamnya, nggak apa-apa sedikit aja mencicipi rasa. Pas enggak, udah enak, terasa garamnya. Ini langsung aja ya Bun, dimasukkan ke itunya, ke magicomnya, ke mesinnya itu. Ya Bun, masukin dulu yang aja ya. Masukin dulu ya, kita masak. Kita masak ya Bun. Nah ini udah aku masak. Ditunggu sampai matang ya Bunda, sampai pokoknya sampai matang. Itu sekitar 30 menitan kali ya. Pokoknya sampai matang lah. Nah nanti baru kita lihat hasilnya gimana ya. Oke Bunda, ini udah matang ya kayaknya ya. Udah menjepret, langsung aja yuk sini. Lihat ya, aku buka dulu. Duh Bunda, cantik banget. Aku aduk sebentar ya. Wangi banget Bunda nasinya. Enak banget ini. Nah nanti aku taruh tempat dulu ya Bun. Ini Bunda, wangi banget Bunda, enak ya. Kasih pemanis, wow, lagi, biar lebih cantik Bunda. Selesai Bunda, ini dia nasi liwet yang simple dan enak. Gampang kan buatnya ya Bunda ya? Selamat mencoba dan jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya, biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.